Assalamualaikum. Adam apa khabar? Adam ya? Okay, Adam duduk. Encik. Ini nama Encik? Ahmad. Encik Biza ya? Okay. Adam okay hari ini? Encik ada bawa beradik punya senarai yang kita suruh bawa tu. Terdapat tiga manual instrumen yang digunakan oleh pihak sekolah dalam pengesanan murid bermasalah dalam pembelajaran. Pertama adalah manual instrumen pengesanan murid bermasalah dalam pembelajaran yang dikeluarkan oleh bahagian pendidikan khas. Kedua adalah manual instrumen senarai semak disleksia juga dikeluarkan oleh bahagian pendidikan khas. Dan ketiga adalah manual garis panduan pendaftaran orang kurang upaya itu OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Instrumen ini perlu dinilai oleh guru dan perlu dilengkapkan serta disahkan oleh guru yang menilai. Instrumen saringan yang kedua adalah instrumen senarai semak disleksia ISD yang juga perlu diisi oleh guru dengan lengkap dan juga disahkan oleh guru. Sekat depan tu dah ceklah semua yang barang-barang yang patut bawa kan. Barang instrumen pengesanan murid masalah, instrumen disleksia dan juga untuk orang kebenaran lah untuk ni dan laporan ringkas guru. Ya. Encik faham kan datang sini untuk apa? Cek ada Michael. Semua ya pasal dia kan ada buat ujian hari tu kan yang apa yang Linus Tegal ni dan dia gagal lah nak ujian Linus Tegal ya. Jadi dia memang dirujukkan untuk kita tengok ada masalah lain dan sebagainya lah. Kita pergi ke sana kita nak buat ujian sikit. Boleh. Learning disability assessment form should be filled up by the nurses, medical assistant and also doctors. There are 10 components that should be assessed during the consultation and examination. The examiner should enter the patient's name, gender, date of birth, age and assessment anthropometry should be done by the nurses or medical assistant.